Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terisolasi di saat pandemi. Ya, solusi saat terisolasi. Akses banyak yang tertutup, gerak terbatas, banyak yang kemudian menjadi bimbang. Bagaimana masa depanku, bagaimana hidupku, bagaimana rezekiku. Ikhwani rahimakumullah, kita adalah seorang hamba yang punya iman pada Allah Ta'ala. Jangan pernah gantungkan diri kita kepada makhluk, tapi kita harus bersandar total pada Ilahi Rabbi yang menciptakan jagat raya ini. Yang menenggelamkan matahari di ufuk sana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menerbitkan adalah Allah Ta'ala. Jagat raya ini ciptaannya Allah, dan Allah yang ngatur semuanya sendiri. Allah yang ngurus semuanya sendiri. Allah Maha Kuasa. Ikhwani rahimakumullah, kita melihat bumi ini gak pernah diam. Bumi terus bergerak 24 jam. Gunung bergerak, matahari bergerak, alam ini bergerak. Karena itu, kondisinya apapun jangan diam dan melamun. Jangan berdiam diri dalam arti di rumah kemudian tidak beraktivitas, tidak berupaya, tidak bekerja, tidak berusaha. Ikhwani rahimakumullah, orang Jawa bilang obah mamah, obah mamah. Kalau kita bergerak, kita akan makan. Dalam Islam disebutkan sebuah pepatah, al-harakah barokah. Kalau kita bergerak, maka berkah itu turun. Ingat kisah Sayyidatuna Maryam alaihissalam dalam keadaan mengandung, kemudian bersandar di batang kurma, saat itu kelaparan dan lelah luar biasa. Maka Allah mengatakan, goyangkan batang kurma. Batang kurma seperti tembok ini kokoh, gak mungkin bisa digoyangkan oleh seorang wanita yang lagi dalam keadaan lemah. Tapi Allah perintahkan, goyangkan batang kurma itu. Allah janjikan, akan aku jatuhkan buah-buah kurma itu dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang menyenangkan. Ikhwani rahimakumullah, Sayyidatuna Maryam alaihissalam gak menggunakan logikanya, tapi terus bergerak, menggoyangkan batang kurma. Hasilnya, kurma pun dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk diambil oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam dan dikonsumsi untuk dirinya. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau bergerak, maka kita akan mendapatkan barokah. Kita akan mendapatkan solusi. Takwa adalah solusi segala-segalanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa takwa pada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah akan beri dia jalan keluar. Allah akan beri dia solusi. Solusi kalau kita takwa sama Allah. Kemudian وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Indahnya luar biasa. Allah akan beri kamu rezeki dari arah yang kamu enggak pernah bisa fikir, dari arah yang kamu enggak pernah bisa sangka, dari arah yang enggak pernah bisa kamu perhitungkan. Itu janji Allah. Kamu pikir enggak nyampe, kamu hitung-hitung enggak dapat, tapi Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dia sangka. Ikhwani rahimakumullah, belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dan istri beliau. Bagaimana ketika Nabi Ismail ditinggalkan bersama ibunya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di suatu lembah yang enggak ada kehidupan, enggak ada manusia, enggak ada pepohonan, enggak ada dedaunan, enggak ada air, hewan pun enggan untuk singgah ke sana. Manusia enggak ada yang mampir ke situ. Allah letakkan dua hamba yang Allah cintai ini di lembah yang gak ada siapa-siapa. Terisolasi, gak boleh keluar, gak ada kesempatan untuk mendapatkan pertolongan dari luar. Gak ada, ikhwani rahimakumullah. Tetapi hatinya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sang anak menangis dan gak ada mengerti arti makna tangisan Nabi Ismail alaihi salam, saat itu sang ibu melihatnya tangisan seorang anak yang lagi menangis karena kelaparan, karena kehausan. Maka sang ibu tidak tinggal diam, gak mengatakan kepada anak, gak ada yang bisa nolong kita di sini nak, gak ada air di sini nak, gak ada pertolongan di sini nak, kita terisolasi nak. Enggak, sang ibu dengan yakin minta sama Allah Ta'ala, bergerak, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Tak pernah lelah, tak pernah putus asa, tak pernah pesimis, selalu optimis. Maka Allah yang menghentikan langkah sang ibu, Allah hentikan langkahnya, dan Allah katakan, yang kau cari akan kuberikan di kaki anakmu sendiri. Muncullah air zam-zam, gak jauh dari Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah, renungkanlah ini. Terisolasi, gak ada yang nolong, suami jauh, ya di luar
luar kota sana. Tidak ada manusia yang datang ke sana. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berupaya. Selain berlari-lari Safa dan Marwah, Allah kirimkan rezeki kepadanya. Maka insya Allah, kalau kita mau betul-betul bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, perbaiki solat kita, perbaiki qiraatul Quran kita, silaturahim kita, bekti kita pada orang tua, maka kita akan mendapatkan solusi apapun masalahnya. Apapun masalahnya, yaj'allahu makhroja. Allah yang urus jagat raya ini, yang akan mensolusikannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang enggak pernah bisa diduga. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu, jangan pernah berputus asa, teruslah bergerak. Ya, bergerak dengan kondisi-kondisi yang diizinkan kita, dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hal-hal yang betul-betul membawa kemaslahatan. Maka upaya kita sekecil apapun, seperti semut di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, semut di atas lembah, Nabi Sulaiman di bawah. Maka semut itu berkata kepada kaumnya, silahkan kembali, kembali kalian masuk ke dalam bumi, jangan diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Allah gerakkan Nabi Sulaiman untuk mendengar suara semut yang jaraknya jauh, bisa didengar oleh Nabi Sulaiman, dan Allah beri Nabi Sulaiman ilmu untuk memahami apa ucapan semut, sehingga Nabi Sulaiman pun menghentikan langkahnya, memerintahkan seluruh pasukannya berhenti, dan kemudian Allah berikan keselamatan untuk semut-semut tersebut. Kita sama semut, mana yang lebih mulia? Maka berteriaklah kepada Allah Ta'ala, panggillah Allah Ta'ala dengan sholat, dengan zikir, dengan sholawat, dengan istighfar. Jauhkan diri dari kemaksiatan, taatlah pada Allah Ta'ala, dan jangan lupa orang tua serta sholat. Itulah dua kunci utama untuk menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirah. Semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.